Halo Cuneng-neng, kembali lagi di channel gue Ikhlas 440. Oke, jadi di video kali ini kita akan memainkan game, sebuah game dan reviewnya ya. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe and like ya. So, jadi kali ini kita akan bermain game. Oke, langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam gamenya ya. Dan nama gamenya itu seperti yang tadi ya, Ultra Anime Champions gitu ya. Oke, jadi sini ada pengaturannya seperti yang teman-teman lihat sini. Ada Joy Elpa, komennya banyak lah ya, teman-teman bisa atur sendiri gitu ya. Jadi sini aku akan make yang aturannya dari awal gitu ya, nggak diubah-ubah gitu ya. So di sini kita playkan aja ya, oke. Langsung kita main aja lah. Jadi sini untuk mainnya itu seperti yang teman-teman lihat di sini ada single play, ada team play, ada options, ada training. Kita coba training dulu ya. Sini ada Ichigo, ada ini apa? Rukia, ada Genji, ada banyak-banyak macam-macam karakter lah teman-teman. Jadi untuk ukuran downloadnya itu teman-teman 100 MB ya. Jadi itu untuk api kentang itu udah lumayan banget ya teman-teman. Jadi di sini aku akan pakai Monkey D. Luffy ya, oke. Okay. Nah ini karakter kesukaanku gitu ya, oke. Okay. Jadi sini musuhnya, tadi musuh Naruto kita buat ya. Sini asistennya, jadi kita bisa pakai asisten gitu ya. Jadi sini kita pakai ini Ichigo aja. Jadi untuk asisten musuhnya Gaara, oke. Okay. Sini juga kita bisa milih tempat gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau downloadnya nanti aku kasih linknya di deskripsi dan untuk ukuran itu 100 MB ya teman-teman. Oke jadi ini maju ya. Oke kontrolnya juga lumayan bagus ya teman-teman. Oke langsung pakai jet pistol ya kan. Oke jet pistol. Oke jadi untuk grafiknya memang lumayan tidak bagus tapi untuk bagi kalian yang penikmat anime tidak terlalu mementingkan grafik gitu ya. Oke di sini bisa lompat tadi. Oh bisa. Oke lompat sambil letek ya teman-teman. Oke jadi sini. Oke bisa keren-keren juga itu jurus-jurusnya. Oke di situ. Oh di sini kita bisa manggil teman yang tadi teman-teman. Si Ichigo-nya keluar. Kalau diklik tombol yang atas dan satu lagi tombolnya. Oke lumayan ya teman-teman. Badas sekali. Dan ini suaranya pun mirip sekali dengan yang karakter aslinya. Di sini kita oke. Okay. Untuk attack-nya sini bisa make yang gambar pedang. Dan sambil lompat bisa dibuat ya teman-teman. So untuk teman-teman yang mau mencobanya langsung aja klik link di deskripsi dan sini ada apa ini? Ada move list. Apa move list? Oh, di sini diketahui ya teman-teman cara attack-nya, cara combo-combonya. Oke, kita langsung pilih main apa ya? Main yang single player aja teman-teman. Di sini kita main lawan komputer ya, atau CPU. Oke, jadi sini kita kali ini kita pakai karakter yang perempuan ya teman-teman. Biar lebih greget gitu. Oke. Jadi sini aku akan pakai karakter si Bohang kok ya. Di sini mana ya? Oke, kita cari dulu ya teman-teman. Di sini si Natsu Grey itu tadi si Nami. Oh, kita pakai Nami aja lah teman-teman. Baru musuhnya kita pakaikan si Bohang kok. Oke, siap. Jadi ini pertempuran perempuan gitu ya teman-teman. Oke, siap. Oke, jadi sini langsung aja kita pilih asistennya yang enggak terlalu penting ya. Oke, jadi terserah aja. Oke, intinya bagi teman-teman yang baru mampir jangan lupa dikasih tombol subscribe and like ya. Dan komen juga untuk saran game gitu ya. Oke, ya sini kita pilih tempat yang di gua aja ya. Siap. Oke, jadi ini untuk gamenya itu teman-teman 100 MB ya, berkisar 100 MB. Jadi bagi teman-teman oke, udah mulai. Wih anjir. Nami gue dipukul. Oh, ngeri juga ya teman-teman, badas sekali hangkok ini. Siap, mati lo. Nami ini masih yang belum time skip ya. Oke, jadi temannya enggak berguna itu si Inoue. Siap. Wih, siap ah. Bu hangkok ini keren, Pak. Anjir, anjir. Gak mempan anjir, oke. Okay. Wow. Oh, gila banget teman-teman. Oke, okay, jadi bagi teman-teman yang mau downloadnya nanti aku kasih linknya di deskripsi. So ini anjir anjir jago banget ini si Hangkok ya. Langsung KO gue. Keren, keren. Siap, siap. Langsung KO gitu ya teman-teman. Oke, okay, jadi oke okay, gayanya itu anjir. Oke, okay, jadi langsung ronde kedua ya. Moga-moga di ronde kedua ini kita menang ya. Siap. Wih anjir langsung diskakan. Ini ngeri banget ya. Oke, okay, sambil loncat. Jadi coba aku akan fokus dulu ya teman-teman. Oke okay, sih. Oke okay, jadi sini. Oke okay, situ ada ultinya ya. Keren juga Nami nih. Saya angkut itu sampai lemas. WK. Oke okay, iyalah dipukul-pukul. Tahu gitu tadi kita pakai angkut ya teman-teman. Nami memang nggak pala jago sih kalau di karakter utamanya. So di sini ya kita ke pojok. Ya lah gak bisa gerak ini. Udah kandas ini. Oh masih bisa. Oke. Okay.
Memang teman-teman untuk grafiknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bagus ya, atau bisa dibilang 8 bit ya. Tapi bagi teman-teman yang pecinta anime itu wajib nggak memandang grafik. Oke, jadi sini kita kalah ya, KO, nggak apa-apa, nggak salah. Jadi kalau teman-teman pecinta anime itu pengen mencoba beberapa karakter anime di sini, ya nggak apa-apa. Jadi sini teman-teman ingin mendownloadnya ukurannya hanya 100 MB teman-teman, tidak terlalu lag di HP kentang ya. Oke, jadi sini mungkin untuk review timnya hanya sampai sini aja teman-teman kan. Yang penting kita sudah yang penting aku sudah menunjukkan gameplaynya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau mendownloadnya, sekali lagi nanti aku kasih linknya di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk like and share and subscribe ini channel ya. So bagi teman-teman yang punya game itu, game-game lain gitu, komen aja. Di sini juga kita bisa main tim ya teman-teman. Main tim itu maksudnya misalnya kita udah kalah satu karakter kita, kita bisa pakai karakter kita yang lain gitu. Tapi di sini aku nggak nunjukkan gameplaynya lagi ya, karena yang penting hampir sama lah intinya gameplaynya. Oke, jadi bagi teman-teman nanti bakal bosan gitu. Oke, intinya juga bagi cureng-cureng yang baru mampir, jangan lupa juga untuk like and subscribe ya. Oke, jadi bagi wibu-wibu juga, langsung aja download game ini, aku jamin kalian akan menjadi wibu sejati. Oke, di sini sepertinya teman-teman lihat dan cureng-cureng lihat sini ada berapa karakter anime ya, kurang lebih ada 90 ya. Nggak ngira juga nih, kayak 90. Oke, jadi sini beberapa anime juga ada seperti Joro, Luffy atau Erza gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru mampir juga, aku ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Oke, mungkin video kali ini sampai sini aja. Intinya jangan lupa share ya. Itu mulu ya. Oke, see you next video. Bye bye. Jangan lupa like ya.